Halo teman-teman, selamat siang ya. Siang ini saya mau masak ini ya, tumis kulit melinjo ya. Ini kulit melinjonya sudah saya masak ya, ini udah mateng, tinggal ditumis. Sama ini ya, tambahannya tempe sudah saya potong-potong ya, saya potong-potong kecil. Kita masaknya yang gampang-gampang aja, yang simple. Dan ini bumbunya segini aja udah cukup ya. Sangat gampang sekali nih masaknya. Ini bumbu mau saya ulek ya, mau saya haluskan. Kita mulai ulek bumbunya ya, bumbu cabenya. Kita haluskan sampai lembut ya, teman-teman. Dan ini ya, teman-teman, bumbunya sudah diulek. Ini hasilnya. Tinggal kita tumis aja ya bumbunya. Lalu kita tumis bumbunya. Tunggu sampai bumbunya matang ya. Lalu masukkan tempenya ya. Aduk sampai bumbunya menyatu. Selanjutnya masukkan ini ya, kulit melinjonya. Aduk juga ya sampai bumbunya menyatu. Tinggal kita kasih bumbu dan penyedap. Jangan lupa kasih gula juga. Jangan lupa nih ya, masukkan bumbu kaldunya. Dan juga ini gulanya secukupnya ya. Aduk lagi sampai bumbunya menyatu. Ini sudah mau matang ya teman-teman. Tinggal kita cicipi. Habis ini kita angkat ya. Ini sudah matang. Dan ini ya teman-teman, hasilnya sudah matang. Tumis kulit melinjo sama tempe ya. Ini dia hasilnya tuh. Sangat gampang dan mudah kan bikinnya. Selamat menonton dan selamat mencoba. Ini masih ngebul banget ya, masih panas banget.